Jakarta, CNN Indonesia. Kaesang Pangarep geram setelah foto dirinya memakai jersey Persis Solo diedit dan disematkan logo Partai Amanat Nasional, PAN. Foto tersebut diunggah oleh akun Twitter DPP PAN, Minggu, 29/1. Kaesang meminta agar logo klub kesayangannya tak diganti dengan logo lain. Mohon maaf, tolong jangan edit jersey kebanggaan kami tanpa izin dan ditempel dengan logo lain. Cuit Kaesang, Minggu, 29/1, tweet DPP PAN itu belakangan telah dihapus. Akun Twitter DPP PAN juga menyatakan permintaan maaf telah mengedit dan mengunggah foto tersebut. Ah, baiklah, Mas, kami mohon maaf ya, Mas, mungkin lebih baik kalau fotonya pakai jersey kami. Ya, kami kirimkan nanti ya, Mas, untuk kontennya kami hapus ya, Mas, tulis akun tersebut. Sebelumnya dalam tweet itu, DPP PAN mengunggah foto Kaesang yang mengenakan jersey merah Persis Solo. Foto itu menggambarkan Kaesang tengah menghadap ke belakang dan menunjukkan nomor punggung 12 dan namanya. Namun, logo Persis yang berada di bawah nomor punggung, diganti dengan logo PAN. Sementara, nomor 12 merujuk nomor urut yang didapat PAN hasil undian di KPU untuk pemilu 2024. Tweet yang diunggah foto DPP PAN itu sekaligus merespons kabar Kaesang yang belakangan disebut mulai tertarik aktif di politik. Jadi bagaimana menurut Anda? Cenbecindonesia.com